Syederalun, satu unit kafe nyaris masuk ke jurang di lintasan Banda Aceh Melabuh, tepatnya di puncak Burute, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Kondisi ini diduga akibat derasnya hujan yang mengguyur kawasan tersebut beberapa hari terakhir. Bagian kafe pun kini sudah dipasangi garis pembatas dengan harapan tidak lagi disinggahi warga. Sementara itu, jumlah pengunjung yang singgah di kafe-kafe yang berdiri di sepanjang lintasan Gunung Gerute terpantau tetap ramai. Dari Calang, Yulham, Serambi On TV.